yang saya setuju di beberapa pernyataan melakukan kegiatan dalam hukum baik negara, agama, adat dan hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus DPC Partai Demokrat Bapak Jalbar dan anggota fraksi Partai Demokrat. Anggota fraksi Partai Demokrat DPD Kabupaten Lebak menyatakan menolak keras hasil KLB Deli Serdang yang tidak sesuai dengan ADRT Partai Demokrat, dan kami akan senantiasa patuh dan setia terhadap hasil Kongres 5 di Jakarta yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Satukan tujuan, rapatkan barisan, selamatkan Demokrat dan lawan MDRK. Demokrat. Kami setia terhadap pengurus yang legal hasil Kongres 5 di Jakarta. Tetap kami pasung kepada Bapak AHY sebagai ketua umum yang legal. Kami siap merapat, merapatkan barisan semua dari fraksi dan DPC semua kader dalam rangka untuk melawan tentang bagaimana kekuatan kita bersama di DPC dan Demokrat di Lebak ini untuk terus kita kuatkan perbatasan dari sana. Untuk terus kita kuat bahwa kita adalah yang legal sebagai punya pak ketum dan jajaran pengurus yang ada di Kabupaten Lebak.